Dilansir dari Tempo.co, Novel Mbak Mumin sebut Prabowo akan pimpin Iftar Akbar 212. Juru bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Mbak Mumin mengklaim aksi Iftar Akbar 212 akan dipimpin langsung oleh calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto. Orangnya Prabowo juga bakal turun langsung dan beliau Prabowo akan memimpin langsung, kata dia saat dihubungi Jumat 17 Mei. Novel Mbak Mumin adalah penggagas aksi Iftar Akbar 212. Menurut rencana, aksi akan digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum pada 21 sampai 22 Mei 2019. Dia mengatakan masa bakal 2 hari berada di kantor KPU. Dari sebelum sholat maghrib kali ya, kata dia. Novel belum bisa memprediksi jumlah masa yang bakal terlibat dalam Iftar Akbar 212, sebab kata dia, elemen masyarakat yang berpartisipasi juga banyak, termasuk partai koalisi dari BPN Prabowo Sandi. Ditanya apa yang bakal dilakukan dalam aksi, Novel belum bisa menjelaskan secara detail. Alasannya pembahasan soal itu baru akan digelar pada rapat hari ini. Dia enggan membeberkan lokasi rapat konsolidasi tersebut. Saya tidak ikut rapat, saya insya Allah hanya mendapatkan laporan hasil rapat. Iftar Akbar 212 digelar untuk menentukan KPU agar menghentikan pengumuman hasil pemilu. Karena sudah dipastikan akan mengumumkan untuk kemenangan Jokowi Ma'ruf karena diduga kuat telah melakukan kecurangan yang tersistem, ujar Novel Kamis 16 Mei. Tempo masih berusaha mengklarifikasi kepada Prabowo soal pernyataan Novel bahwa dia akan memimpin Iftar Akbar 212. Beberapa waktu sebelumnya, ancaman melakukan gerakan massa juga dikumandangkan anggota Dewan BPN Prabowo Sandi Amin Rais. Dia mengancam akan melakukan people power saat melakukan unjuk rasa di KPU 31 Maret silam. Kalau misalnya tim kami bisa membuktikan kecurangan sistematis dan masif, maka kita tidak akan ke MK lagi. Kita akan people power, kata Amin dalam orasinya. Belakangan Amin mengganti istilah people power dengan gerakan kedaulatan rakyat.